Shalom adik-adik. Shalom, Shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kita salam sehat dulu yuk. Satu, dua, tiga. Salam sehat. Oke adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah lakukanlah yang terbaik. Nah, ikuti ibadah sampai selesai ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Elisa. Kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Big or Small. Pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Mimi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi karena kita masih mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi
lala memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, lala aku dipakai olehnya. Lala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala Yesusku luar biasa, lalala Dia Raja segala Raja, lalala memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, lalala aku dipakai olehnya, lalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, persembahannya disiapkan ya, dilipat dengan rapi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sudah mengumpulkan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan supaya menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Bapa. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam apapun yang mereka usahakan ya Bapa, supaya Engkau terus memberikan berkat kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya disiapin juga ya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah online. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini, lakukanlah yang terbaik. Terdapat dalam Alkitab 2 Tawari 24 ayat 1-4. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita baca secara bersama-sama. 2 Tawari 24 ayat 1-4. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibria, dan dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak ingin cerita tentang Raja Yoas. Saat Raja Yoas berumur 7 tahun, ia menjadi seorang raja di Yehuda. Ketika 40 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Raja Yoas ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama ia hidup dengan Imam Yoyada, pamannya Yoas. Adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan oleh Raja Yoas? Raja Yoas mau memperbaiki rumah Tuhan loh adik-adik. Baik banget ya adik-adik yang dilakukan oleh Raja Yoas. Ia mengumpulkan para imam dan Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah ke kota Yehuda dan kumpulkanlah uang untuk memperbaiki rumah Tuhan setiap tahunnya. Lakukanlah itu dengan segera. Tapi adik-adik, orang Lewi tidak melakukan itu dengan segera. Mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Raja Yoas memanggil dan bertanya kepada Imam Yoyada, mengapa engkau tidak menuntut orang Lewi itu untuk membawa uang dari Yehuda? Akhirnya adik-adik, Raja Yoas dan Imam Yoyada turun tangan. Mereka memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan rumah Tuhan, gedung rumah Tuhan. Nah adik-adik, setelah itu menyuruh untuk mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem supaya orang-orang harus membawa uang untuk Tuhan. Maka senanglah hati mereka datang membawa uang itu. Lalu memasukkannya ke dalam peti sampai peti itu terisi penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk ke dalam untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi. Dan ternyata adik-adik, banyaklah uang yang dikumpulkan di dalam peti itu. Lalu uang itu diberikan kepada mandor pekerja rumah Tuhan. Mereka membayar para tukang-tukang, para tukang pahat, tukang bangunan, para pekerja untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan para pekerja itu mulai membangun rumah Tuhan dan mengkokokkannya kembali. Setelah para pekerja selesai melakukan tugasnya, ternyata uang yang terkumpul itu masih sisa loh adik-adik. Wah, waktu uangnya tersisa, Raja Yoas dan Imam Yoyada membuat perkakas rumah Tuhan dan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan, seperti kantong persembahan, meja mimbar, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik sudah melakukan hal yang terbaik enggak hari ini? Nah, kakak mau nanya, adik-adik
Sekarang kan sekolah online nih, pasti banyak dong tugas yang diberikan sama guru-guru, ya enggak? Nah, tugas itu pasti adik-adik lakukan yang terbaik supaya adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik juga. Nah, hasil yang terbaik itu pasti nanti dilihat sama mama, dilihat sama papa, mereka pasti bangga sama adik-adik, ya kan? Tapi enggak hanya itu adik-adik, sama kayak kita di gereja juga. Kita menjadi pelayan di gereja, adik-adik yang lakukan terbaik buat Tuhan supaya memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Raja Yoas dan Imam Yoyada menjadi orang yang orang yang bertanggung jawab, yang memberikan yang terbaik dari usaha kita untuk Tuhan. Kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dapat menghasilkan yang terbaik juga. Demikian firman Tuhan yang kakak bawakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkati firman yang telah disampaikan agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.